Nah, teman-teman, ini saya datang ke salah satu greenhouse atau lapak tanaman hias di daerah Kaliputih. Ini kan juga nggak pada asing ya, ini dengan pemiliknya. Tapi jangan sampai bosen ya. Ini dengan Bang Rico ya, Bang ya? Iya. Apa kabar, Bang? Baik. Baik ya, ini kebetulan beliau habis koleksinya ini benar-benar baru dan banyak banget. Jadi saya penasaran biar teman-teman juga tahu nih koleksi terbarunya. Ini alamanya di mana, Bang? Di yang untuk yang belum tahu, Kampung Kaliputih. Iya. Jalan Nurul Iman, Gang Nurul Iman 2, tepatnya di Desa Citayem, Kecamatan Tajur Halang. Oke, untuk kendaraan apapun masuk ya, Bang, iya, ya. Masuk. Di depan itu bisa parkir, iya. Teman-teman luas. Nah, kalau online di Tokopedia Taman Joglo Indah sama WA ya. Di WA. Di WA bisa ya, iya. Dilayani 24 jam ya, Bang, ya. Iya. Oke, saya bisa nanya koleksi terbarunya Bang Rico ya, sama harganya ya. Iya. Oke, lah kita mulai dari mana dulu? Ini dari, oh ini teman-teman, ini ada Melano. Ya kan, cakep Melanonella ini. Cakep, ini berapa bang? Ini kan ada yang kecil, besar. Kisarannya aja coba, yang dari paling manis mana, yang paling murah. Dari 800 ribu sampai 1,4. Oke, okay, yang 800 ribu yang mana coba Bang Rico, bisa diliatin 800, ini ya, oh ini teman-teman, yeah. Ada ini, rimbun. Oh ini rimbun, tapi yeah. Daunnya belum terlalu besar ya. Ini yeah. Cukup 800 ya untuk Melano, yeah. Ya bisa lihat ada ya. Oke, okay, yang 1.400.000 mana? Ini yang besar. Wow, ini teman-teman ada Melano Chrysum, gede banget, asli cakep. Itu cukup 1.400.000 ya, udah rimbun, udah gede daunnya tuh ya. Tuh siapa cepat dia dapat, pakai 800 sampai 1.400 ya bang, yeah. Ya. Untuk Melano Philodendron nih teman-teman, stoknya mumpung lagi banyak buat yang kemarin hampir kehabisan atau nggak kebagian. Yuk lanjut bang, nih ya Melano semua nih teman-teman, udah siap dipajang semua. Cakep ini. Ini berapa? Yang ini berapa nih bang? Itu sama. Berapa samanya? 1,4. 1,4 ya, karena daunnya udah gede ya. Gede. Tinggal dipilih aja. Bisa dinego kalau datang sendiri. Oke, ya. Bisa nego ya. Nah ini dulu nih bang, ini kita ke Mexicanum, tapi gede banget itu. Iya. Berapa itu Bang Rico? 250-an. 250.000-an ya untuk Mexicanum ya. Oke, ini apa? Corcopanda. Corcopanda berapa? 350. 350.000 ya, udah gede sih itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada nih teman-teman yang menarik ada Monstera Albo apa-apa. Ya, ini White Tiger. White cuma, Tiger ya. Ya. Cuma dia 3 lewat. Sampai 4 daunan ya. Ini berapa Bang Rico kisarannya? Itu dari angka 9.000 sampai 12.000. Oke, okay, yang itu kan ada kecil. Yang kecil ini 6.000. Oh, ini ada yang 6.000 ya. Nih yeah. Teman-teman, ada White Tiger juga ini. Ini Monfar. Oh, ini Monfar ya. Yeah. Itu 3 daun 6.000 ya, yeah. Atau 6 juta ya. Nah, di sini White Tiger yang 9.000 yang mana? Oh ini ada ya, ini 9.000 3 daun tapi belum pecah ya bang ya? Iya. Sampai apa yang pedes? Sampai ini yang pedes di angka 13. 13 juta ya? Iya. Tuh ada berapa daun? 5 daun. 5 daun ya? Dia sampai ke batang-batangnya. Iya, dijamin sudah variegata ya bang ya? Iya. Kalau ini? Ini di angka 10. 10.000 ya atau iya. 10 juta tuh teman-teman kalau yang kolektor yang mau ya? Tuh stoknya pun mumpung masih banyak. Oke, itu berapa Bang Rico? Ini sama 10. 10.000 ya, itu 4 daun tapi pecah semua ya daunnya ya malah ya. Itu tergantung daun, aja mau dipilih yang mana, tergantung isi kantong juga sih. Kalau kantongnya Jiwindra kayak enggak deh. Lanjut Bang, ini ada Tortum. Tortum ini berapa? 3 daun. 450.000 ya untuk pilo Tortum ya. Oke, lanjut Bang, kita ke Anthurium nih teman-teman. Ini Anthurium Forgetti, 4 daun berapa? Ini 1,3. 1 juta. 300 ya untuk Anthurium Forgetti itu teman-teman, atau kuping gajah buta. Oh ini 1.100.000. Ini udah ada anakannya tuh 3. Anakan apa tunas? Tunas. Tunas ya. Oke, itu satu-satu ya? Iya. 1.100.000. Nah, kalau teman-teman mau Queen of Anthurium, ini dulu Bang. Warquianum. Oh iya, Warok ini 1,5. Rata semua? Rata semua. Nah, itu teman-teman ada Warquianum itu 1.500.000. Ada rimbun ya, 7 daun ya. 7 daunan ya, tuh. Stoknya pun banyak. Oke, nah itu apa? Ini. Silangan ya? Iya, silangan. Ini di 1,3. 1,3 ya. Ini lebih besar. Tuh. Nih. Cakep ih. Oke, lanjut. Nih, ini ada oh, ini oh, udah kan tadi ini. Udah. Ini ada gigas. Pilo gigas berapa, Bang? Ini 1,8.
1.800.000 ya untuk pilo gigas tuh teman-teman. Siap dipajang. Lanjut Bang Rico. Itu apa? Splendid. Splendid. Splendid berapa? Yang dua daun tapi gede banget daunnya. Ini 450. 450.000 ya. Tapi yang kalau naik turus? Naik turus ini 1,3. 1.300.000 ya tuh. Kelainan ya daun. Oke itu ya 1.300.000. Kok kemarin kan di Japri, kok ini udah dikasih tahu harganya ya. Oke, ini ada Glorious nih, Bang. Nih teman-teman ada koleksi Glorious, coba bisa diambil, Bang. Mohon maaf. Ini gede banget asli, cakep. Ini yang agak sedengan. Nah, tuh kan. Ih, cakep asli. Itu berapa Bang Rico dilepasnya? 1.800.000 ya untuk Glorious ya, silangan Glorious Milano ya. Oke, lanjut. Florida Gosmin-nya berapa Bang Rico? Florida Gosmin-nya 500. 500.000. Iya. Tuh, teman-teman, ada Florida Gosmin. Nah, tuh kan cakep. Berapa, Bang? 500.000 saja ya. Oke. Nah, kok teman-teman mau Glorious yang lebih gede, ini kan yang mungkin diangkat nih. Ini gede banget. Bisa. Gede banget. Berat, Bang. Kok enggak nanti taruh di bawah dulu aja kali, Bang. Nah, tuh kan asli cakep. Berapa itu Bang Rico dilepasnya? Ini di angka 2,8. 2.800.000 ya untuk Glorious tuh. Ada berapa daun sih itu? 1 2 3 4 5 6 ya. 6 daun tapi gede banget, udah jadi, tinggal dipajang, udah nggak nunggu lama lagi. Lanjut kita ke bawah ya, kita ke ini dulu nih Bang, apalagi terserah Bang. Ini Glade Head. Iya. Oh ini ada pillow yang sedikit rare ya. Itu Glade Head, cakep. Berapa itu Bang? Ini 500. 500.000 ya untuk pillow dendron Glade Head ya, OTW 3 daun. Nah, ini apa itu? Ini apa ini? Ini apa Bang? Nggak tahu ya. Tapi aglonema ya. Stardust Orange. Oke, berapa? Ini di angka 1,3. 1.300.000 untuk aglonema Stardust Orange. Stardust Orange. Ya, ini buat yang pecinta aglonema ya. Kalau Jindra kan nggak terlalu senang ya. Mahal gitu kan harganya. Ini Escaleto ya. Escaleto. Monstera berapa itu Bang? Ini 2,5. 2.500.000 tuh teman-teman, pecahannya udah kayak obliqua ya. Daunnya gede banget, cakep ih. Lanjut kita ke Monstera lagi, Senliana tuh Bang. Ada Variegata putih sama yellow. Iya. Kita ke yang putih dulu nih Bang Rico, berapa ini? Ini 300 masih nego. Oh ini 300 untuk iya, Senliana Variegata putih ya. Iya. Nah kalau yang itu, yang ono? Ini 350. Oh ini 350.000 ya. Nah kalau yang teman-teman mau yang Variegata kuning tapi mewah, ini asli mewah banget, cakep. Berapa Bang kisarannya? Ini kan banyak dari nih stoknya. Dari 400 sampai 550. Oke, yang 400 yang mana? 400. Oh, ini 400. Nih teman-teman ada Sally Variegata kuning itu cukup 400. Yang 500. Oh, ini 400 juga. Ini 400. Yang 400. Yang 5,5 aja coba mana Bang? Semua. Oh, ini 5,5 yang sudah benar-benar keluar warnanya ya, tuh. Cakep ya. Oke, lanjut Bang kita ke Brenti, Brentianum. Segede itu berapa Bang Rico? Ini kan ada kecil juga sih. Angka 300 sampai 650. Oke, yang 300 yang mana Bang Rico? Oh, yang itu ya. Nih teman-teman, ada apa ini? Brentianum ya. Itu cukup 300.000, tapi yang ini 6 berapa? 600 ya? 600. 600.000. Iya. Apa 6,5? 600. 600 saja ya. Iya. Nah, tuh kan cakep. Ini cakep. Cakep banget Brentianum ya kalau udah jadi ya. Berarti 300 sampai 600 ya Bang ya, untuk Brentianum. Kita yang ke tengah dulu teman-teman, nanti baru ke samping. Ini ada Aristolochia. Iya. Ini cakep ya Aristolochia. Berapa itu Bang? 11 daun, ini udah kena 3.000. 3.000 ya, iya. 3 juta tuh teman-teman, Aristolochia. Oke, lanjut Bang Rico, bisa agak kencang ya Bang suaranya. Iya. Ini ada Majestic. Ya, ini apa itu? Sodiroy. Sodiroy. Oke, Sodiroy berapa Bang? 400. 400.000 tuh teman-teman, ada Sodiroy udah rimbun cukup 400.000. Ini yang 1,5. Ini Sodiroy yang 1.500.000 ya. Ini yang 2,8. Ini yang 2.800.000 tapi gede banget daunnya. Oke, tuh udah cakep banget, yang mewah. Cakep tanamannya. Lanjut. Ini baru MJ. Iya, MJ. Nah, ini baru MJ ya, teman-teman. Berapa kok MJ? Kisarannya aja. Nah, dari 630 sampai yang besar 1,5. Oke, yang 630.000.
Iya. Kok nanggung? Biar dinego jadi 600. Ini 630.000 ya untuk Majestic OTW 4 daun ya, Bang ya. Iya. Itu berapa yang satunya? Sama. Sama semua. Oh, sama aja ya. Berarti iya. Yang besar ini yang ini dia di 1,5. 1.500.000 tuh daunnya udah. Iya. Ih, cakep banget, enggak ada daun defect juga tuh. Ini? Ini 1,3. Oh, ini 1.300.000. Nah, tuh cakep banget kok diangkat begitu. Lanjut. Kita ke kode ya. Iya. Pil kode berapa yang ekonomis? Oh, yang Abang pegang 400. Iya. Ini? 400. 400.000, tapi iya. Yang masuk terus? Terus sudah 1 juta. Oh, ini 1 juta ya tuh, teman-teman. Pil kode. Itu 1 juta rupiah tinggal siap dipajang. Ini apa sih, Bang? Red Emerald ya. Iya. Red Emerald sebesar itu berapa, Bang Riko? Itu 600. 600.000 ya untuk Philodendron Red Emerald ya. Oke, lanjut. Ini Maxi. Mexicanum. Mexicanum berapa itu? Ini 600. 600.000 juga ya. Oke, ini gede-gede mana? Squamiferum? Squamiferum 400. 400.000 tuh teman-teman, ada Philodendron Squamiferum 400.000. Ini total? Iya. Total. Red Wicks ya. Berapa? Ini 900. 900.000 ya untuk pilot total tuh teman-teman, udah gede banget. Siap dipajang. Lanjut, kita ke bawah. Itu apa? Pink PPP, Pink Princess. Iya, 800. 800.000 berapa daun tuh, Bang? 1 2 3 4 5 6 7. 7 daun ya untuk Pink Princess, cukup 800.000 ya. Oke, ini mamai semua ya? Iya, mamai. Oh, ini teman-teman. Ada indukan, ada yang juvenile juga ya. Ini yang indukan dulu nih teman-teman. Ada mame. Tuh kan, satu daun defect. Tapi yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5 mulus ya, Bang ya. Yeah. Dilepas berapa, Bang Riko? Ini di 1,8. 1.800.000 ya untuk Philodendron mame itu, teman-teman. Ini cakep loh dia. Daunnya lebih tebal daripada Majestic kan. Oke, okay. Kalau ini berapa yang ini? Yang ini 800. Oh, ini 800 ya untuk mami. Yeah. Ini 800 juga. Yeah. Ya kan? Yang ini? Sama 800. Oh, ini 800-an. Tuh udah gede-gede, cakep loh dia tuh. Nah, tuh kan, ih cakep. Tuh. Tara, tuh 800 ya. Kalau yang ini, Bang? Ini 1,5. Oh, ini 1.500 ya. Nah, tuh kan cakep. 1.500 ya, Bang ya. Oke. Oke, kita habisin Philodendron. Ini dulu nih, Bang, ini ada Gloriosum. Iya. Berapa? 400.000. Tuh, teman-teman ada, coba diangkat bisa, Bang. Mohon maaf ya. Iya, ini ada Philo Gloriosum. Nah, ya kan? Tuh 400.000 aja ya, Bang ya. Itu berat sama? Yang 500. Oh, tuh yang 500 lebih ya, yang sampingnya ya. Agak lebih besar dikit ya. Oke, kita ke Plomani. Ini teman-teman dulu juga ada koleksi Plomani Blackface. Iya, ini yang black. Blacknya, bukan yang Nero ya. Oke, 3 daun berapa itu, Bang? 3 daun 900. 900.000 ya. Tuh udah gede. Nah, kalau yang sampingnya yang ono? Yang ini 700 lah. Oh, ini yang 700. Iya, mending ini sih. Oke, kalau yang ini? Sama. 700 juga. Iya. Oke, kalau itu? Sama semua. 700.000-an ya, apa yang tadi itu 900 ya. Oke, kita lanjut ke sampingnya, teman-teman. Kita ke pilo-pilo dulu nih. Ini banyak stoknya soalnya. Nah, ini teman-teman ada yang menarik banget di mata saya. Ini ada Verucosum asli, cakep itu. Udah jadi. Itu ya ampun, 4 daun segede itu. 5 ya, 5 daun OTW 6. Ini cakep banget ini daun barunya, coba lihat. Ini cakepnya. Berapa itu, Bang Riko? Ini di 2,5. 2.500 ya. Ih, cakep asli. Siapa cepat dia dapat untuk yang ukuran segini cuma ada satu. Tuh. Cakep. Nah, ini juga ada kalau teman-teman masih mau nyari bilite yang kemarin katanya pada kehabisan. Segede itu berapa, Bang Riko? Ini di angka 4,5. 4.500 ya untuk kabel busi tuh, teman-teman. Cakep banget tuh. Tuh, udah gede banget daunnya. Berapa jengkal tuh, Bang? 3. 3 ya, 3,5 jengkal ya. Oke, lanjut kita ke samping, monggo silakan, Bang. Ini ada Paraiso Verde. Satu TW 2 daun, 1 sampai 250. Oh, ini 250.000 yang Bang Riko pegang. Yang ini? Ini 500-an. Oh, ini 500.000-an ya. Tuh, teman-teman, ada Paraiso Verde. Tuh, udah rimbun, cukup 500.000. Nah, ini juga ada Golden Soul.
ekonomis. 300 ribu ya, yeah. Tuh teman-teman ada golden soy cukup 300 ribu ya. Yeah. Yang ono yang agak gedean? Itu 500. Oh 500 ya. Ini berarti. 400. Oh berarti 300 sampai 500. 400 sampai 500 ya bang ya. Oke. Okay. Itu apa? Ini berlemak min. Berlemak min? Iya. Masih, ini masih jarang ya. Iya. Oh ada ya berlemak min. Berapa bang? Kisarannya cakep banget itu sebenarnya. 2.500. 2.500 ya. Tuh teman-teman ada berlemak min. Oke, okay, kan ada yang fantasi segala sekarang ya. Cakep tuh. Oke, lanjut kita ke ini teman-teman. Ada berlemak varigata tapi udah rimbun asli cakep. Nah, tuh kan. Mana rimbun banget. Berapa itu Bang Riko? Ini 600-an. 600.000 ya. Nah, itu berapa? Sama. Sama. Sama aja ya, 600.000 tuh buat berlemak varigata. Dan buat yang senang nyacah masih ini mah bisa dicacah ya. Iya, udah banyak. Udah bisa dicacah itu. Lanjut. Apa itu? Glorious. Glorious ya, iya. Tapi ekonomis berapa itu, Bang? Yang ini 350. 350.000. Iya, yang ini 450. 450 ya. Oke. Okay. Nah, ini kemangka teman-teman yang masih nyari violin golden, ada nih OTW 4 daun, 3 sampai 4 daun, udah gede banget. 250. 250.000 aja ya, Bang ya, untuk violin golden. Ini Mojito Holland. Iya. Apa yang biasa? Itulah ya, Mojito iya, Singonium. Berapa Bang Riko? Ini 150. 150.000 ya untuk Mojito. Ini jual nggak sih Bang yang bawah ini? Jual. Ini Mercy ya? Iya. Tuh teman-teman ada Pilot General Mercy. Jadi dia tekstur daunnya tuh cakep loh dia tuh. Ini sih yang ini cakep. Iya ini ngeroset. Berapa ini Bang kisarannya? Itu udah, itu yang 1 juta, ini yang 800. Oh ini 1 juta? Iya. Ini 800 ya, iya. Untuk Pilot General Mercy ya. Oke lanjut iya. Kita Bang. Kita ke Brentianum yang ekonomis, banyak nih stoknya nih. Ini sama aja apa beda-beda Bang Riko? Yang udah kayak gini nih 200. Oh paling ini 200, paling murah iya. 200 ya. Enggak, paling murah 150. Coba yang 150.000 yang mana? Ini 150. Wow nih teman-teman ada Brentianum Philodendron itu cukup 150.000 yang ini. Ini pot putih 150.000 semua. Oh yang di pot putih ini 150.000? Iya. Oh ini rata ya untuk pot putih 150.000. Yang ini baru? Ini 200 sudah berangkat, cuma belum diturusin ya. Belum diturus aja ya tuh. Oke lanjut. Kita ke Things Place iya. Ekonomis berapa Bang? 100.000. 100.000 ya. Tuh teman-teman ada Things Place Singonium itu cukup 100.000. Ini beda-beda dong. Itu 150 yang ini. Oh, ini 150.000 ya. Lanjut kita ke ini apa? Florida Ghost. Ghost Mint. Coba Bang bisa diangkat mohon maaf biar kelihatan. Kok dibagi terus. Nah, tuh baru kelihatan berapa Bang Rengko? Ini 250. 250.000 ya untuk Florida Ghost Mint. Itu sama ya? Itu pedatum ya? Itu pedatum. Nah, kalau pedatum berapa? Pedatum sama. Sama ya, 2 yeah. Setengahan ya. Ini oh. 200. Oh, ini 200 ya. Tergantung kerimbunannya aja ya, Bang ya. Oke, lanjut kita ke atas lagi nih. Apa? Watermelon Silver. Watermelon Silver tapi rimbun asli itu rimbun ini banget. 100.000. 100.000 ya? Iya. Tuh, teman-teman. Kalau ya, yang kalau ini, yang hijau 70. Oh, ini 70.000 ya. Udah besar-besar. Ya, besar banget ya tuh. Iya. Ih, cakep ih. Lanjut ke Tricking. Tricking 60.000-an. Oh, ini teman-teman ada Tricking udah rimbun itu cukup 60.000. Tuh, teman-teman yang Sultan minta bonus ini. Iya. Lanjut ini itu apa? Pacikura berapa? 60.000. 60.000 ya. Yeah. Tuh. Stoknya banyak sama aja kan ini? Sama. 60.000 stoknya ya. Masih banyak di belakang. Oke, ini apa? Ini McDowell. McDowell. Tuh, teman-teman ada McDowell karena dia tunasnya merah ya. Berapa Bang Riko serimbun itu cakep banget. 1,5. 1.500.000 ya. Berapa daun Bang Riko itu? 5 mau 6 daun. OTW 6 daun ya, tuh cakep banget teman-teman, asli cakep nih. Ih. Tuh. Nah, ya kan, ih cakep banget. Oke, yang 3 daun itu berapa yang sampingnya? Yang ini. Ini 1,3. Coba yang 1,3 mana? Tapi udah besar ya. Ini 1,3 ya, tuh teman-teman. Oke, lanjut. Yang 3 daun ini, Bang? Sama. Berapa samanya? 1,3. Oh, ini 1.300.000 ya. Oh, cuma beda 200 ya. Ini mau lagi banyak stoknya ya. Bonggol juga lebih gede. Ini berapa ini? Sama 1,5. 1.500.000 ya tuh. Nah, ya kan cakep banget tuh, mewah. Ini blackjack, gede iya. Banget. Iya, indukan nih, anakannya udah 2. Itu berapa, Bang?
Ini di angka 450. 450.000 aja ya untuk blackjack tuh teman-teman, alokasi ya udah gede banget. Nah, bisa buat payungan. Lanjut. Lanjut mana lagi, Bang? Ini Epi Varigata nih. Nah, ya kan? Tuh teman-teman dibeli ada Epi Varigata. Ini 1.400. 1.400.000 saja ya untuk Epi Varigata nih, daunnya udah mewah banget. Tuh. Udah cakep asli, siap dipajang. Atau diganti pot, itu potnya aja sampai kekecilan. Tuh. Ini hampir 1 meter lebih ya. 26 daun. 26 daun. Oke, 26 daun tuh, Bang ya. Oke, kali mau dihitung daunnya satu-satu. Lanjut. Kita ke ini dulu nih, Bang, violin yang ini. Oh, violin ini. Violin biasa. Ini teman-teman, ada violin silver yang biasa. Nah, tuh, cakep. Berapa itu, Bang? Ini 400. 400.000 ya untuk violin silver ya. Ya, kok yang kecil-kecil noh? Ini 150. Oh, ini 150.000 ya. Oke. Ini di belakangnya ada green sauce sih, teman-teman. Cuman susah ngambilnya, ini berapa, Bang? Ini 200. 200.000 ya untuk pilo green sauce tuh, teman-teman. Udah indukan, udah gede banget itu. Oke, kita lanjut ke koleksi. Ini kan nyampur ya. Kita ke begonia nih, Bang. Begonia saya nggak hafal. Begonia bulu ayam. Oke, begonia bulu ayam. Ini rata ya semuanya harganya? Iya, rata 50.000-an. Coba mana contohnya, Bang? Ini aja kali ya. Oke, tuh ya, cakep ya. Tuh begonia bulu ayam cukup 50.000 ya, Bang ya. Terserah, Bang, lanjut mau yang mana? Untuk begonia dulu kita habisin begonia. Iron Cross, Bang. Iron Cross. Ini. Heeh. 150. Noh, ini teman-teman ada begonia Iron Cross tuh kan. Nah, tuh. 150.000. Ini begonia apa lagi? Kurang paham saya. Oke, berapa? Ini 150. 150.000 juga. Ini 150 juga. Oh, yang silver ini juga ya. 150, tapi yang menor ini begonia juga nih. Begonia apa, Bang? Enggak tahu juga. Iya, ini 150 juga. Ini juga 150.000, yang kecil ini. Ini 100. 100.000 ya. Ini 50. Oh, 50.000 untuk ini, begonia ini. Rata-rata 50.000 sampai 150.000 ya. Kalau yang Rex Wallet sama. Sama 50. Ya, 50.000-an ini. Ini beda, ini 150. 150.000-an ini. Sama, 150. Sama. Kalau yang gede ini? Itu di 400. 400 ya. Okay. Kalau begonia bintang? Ini 50.000-an. Oh, ini 50.000-an. Yang ini. Tapak macan? Sama 50. Sama ya, 50.000-an. Nah, kalau teman-teman mau antrium jari, ada sih ini. Gede banget juga. Berapa ini, Bang? 200.000. 200.000 ya. Ada 3 pohon. 3 pohon? Oke. Okay. Oh, 3 pot maksudnya ya. Oke, okay. 200.000 ya, Bang ya. Nah, ini juga ada marble varigata nih, Bang Rico, berapa? Itu 300.000. 300.000 ya untuk marble varigata. Ini antrium jari gede banget. Berapa ini, Bang, ini? Ini 300. 300.000 ya tuh. Ini apa? Ini prodaktil. Prodaktil ya. Bisa diangkat nggak, Bang, berat ya? Nah, tuh kan prodaktil. Berapa itu, Bang Rico? 1,3. 1.300.000 ya, serimbun itu ya, Bang ya. Iya. Tuh. Waalaikum mata namanya bikin ngiler. Ya apa ini, Big Roy? Ini apa? Andini. Oh, ini Andini berapa? 350. 350.000 ya. Kalau untuk yang Snow White? Oh, itu 30.000. 30.000 ya. Kita ke koleksi alokasia nih, teman-teman. Ada alokasia Dragon Silver. Berapa ini, Bang Rico? Itu 325. 325.000 ya untuk Dragon Silver. Ya, kalau yang Dragon Scale apa sama sih ini? Ini sama, silver juga. Berapa? Ini sama semua. 3,5 ya? Iya. 350.000 ya tuh, teman-teman. Kalau yang Dragon Scale? 300. 300 ya. Nah, ini? Parasol. Parasol, parasol ya. Alokasia iya. Parasol nih, teman-teman. Parasol yang besar ya, bukan yang mini. Oke, berapa ini, Bang? 200.000-an. 200.000-an yang ini ya, yang beginian ya. Iya. Tuh, tapi kalau yang lebih gede sama? Ini 250. Oh, 200 sampai 250.000 untuk alokasia parasol tuh. Udah cakep banget tuh, asli cakep. Ini Caprea. Caprea dari 300 sampai 400.000. 300 sampai 400.000 ya. Nih teman-teman, ada alokasia Caprea. Yang ini 300. Yang ini 400. 400.000-an ya. 400. Ini juga 400. Ini Mexicano ini jual nggak, Bang? Iya, itu 200. Oh, sama kayak tadi ya. Ini contohnya 200.000-an ya. Ini sama ya? Iya. Sama ya, 200.000. Ini ada Epips Cotton Key. Iya. Tapi teman-teman ini udah jadi loh. Iya. Udah macur. Tuh, jadi udah keluar ini. Ini 600. 600.000 tuh, iya. Teman-teman. Ada Epips
Si Tongki ya, itu cukup 600 ribu ya. Oke, lanjut ke Alocasia Jacqueline. Dua daun berapa ini, Bang? Ini 400. 400 ribu ya. Yang ini sama ya, 400 ribu ya. Kalau ini Silver Sword berapa? 250 karena dua pohon nih. Oh, tapi dia rimbun ya tuh. Nah, ya kan tuh cukup 250 ribu ya, Bang ya. Oke, kita habisin mijasin dulu kali, Bang ya, baru nanti kita ke tengah. Ini ada Kadakala Sanga gede banget. 250. 250 ribu ya untuk Kadakala Sanga tuh, teman-teman. Udah jadi itu sama ya. Iya. Sama ya. Nah, Bambino? Bambino 150. 150.000 ya untuk Alocasia Bambino. Oke, kita ke pilo lagi nih. Kenapa sih, Bang, ngaturnya enggak pilo dulu gitu-gitu, kan enak kalau di review. Ini apa? Ini Ring of Fire. Ring of Fire ya, cuman warna orange-nya belum terlalu keluar ya, Bang ya. Berapa itu, Bang, dilepasnya? 1.800 tuh, teman-teman, untuk Rough Varigata ya, Ring of Fire tuh. Oke, okay. Ini bikin cakep nih, rimbun ini yang kemarin juga banyak yang nyari kalau nggak salah. Bikin serimbun itu berapa, Bang Riko? Serimbun itu 300 ribu aja ya, untuk bikin tuh, teman-teman. Nah tuh kan cakep, 300 ribu. Nah, kalau Singonium Auritum ini, Bang, ini 150. 150 ribu ya untuk Singonium Auritum. Kita ke ini Amazon ya? Iya, Amazon. Berapa? 150. 150 ribu ya untuk keladi Amazon, alokasi Amazonika. Ini kita ke Kalatea. Kalatea apa itu? Crimson. Crimson? Iya. Oke, itu teman-teman juga ada Kalatea Crimson. Berapa, Bang? 200. Rata ya? Iya. 200 ribuan tuh, stoknya pun banyak untuk Crimson. Lanjut ke Black Lipstick dari yang kecil berapa? 50 ribuan. Oh, tuh ada Kalatea Black Lipstick 50 ribu sampai 150 yang besar. Sampai 150.000 ya. Orbi ini 150. Orbi juga 150.000 ya. Ini Angela ya? Iya, Angela pink. Yang ini dong, Angela. Oh, sama ya? Ini Angela. Ini Angela berapa? Ini 300. 300.000 ya. Nah, itu apa itu? Ini Cynthia ya. Cynthia pink berapa? Ini 200 karena 3 rumpun. 3 rumpun cukup 200.000 ya, Bang ya. Oke, lanjut. Ini apa sih? Violin gede banget. Berapa ini, Bang Riko? Ini 500. 500 ribu ya. Tuh, teman-teman, ada violin. Nah, tuh kan, udah gede banget. Tuh cukup 500 ribu ya, Bang ya. Oke, kalau yang dragon ini? Dragon udah patah, itu 100 ribu aja. 100 ribu aja ya. Tuh, siapa cepat dia dapat. Nah, ini teman-teman, lanjut kita ke ini nih, Bang. Ada anthurium sirih gede banget. Coba, Bang, mohon maaf bisa diangkat. Asli cakep. Nah, ya kan tuh. Itu berapa, Bang Riko? 450. 450.000 ya untuk anthurium sirih tuh, teman-teman. Lanjut, ini gede banget. Nah, tuh kan. Nah, asli cakep. Itu kuping gajah apa, Bang? Ini silangan juga, ini magnificum. Magnificum ya, tapi ini uratnya dia yang beda. Oh, tapi ininya cakep ya. Apa namanya, kayak tebel gitu kan? Apa bludru ya? Iya. Dan enggak ada daun cacat. Berapa itu, Bang? Ini 900 ribu ya. Tuh, teman-teman, ada anthurium kuping gajah silangan magnificum, itu cukup 900 ribu. Berapa daun itu, Bang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 daun ya. Tuh, udah asli. Ini mah harus diangkat langsung ya, nggak bisa dikirim. Kasihan kok dikirim, kasihan tanamannya maksudnya, bukan kasihan yang ngirim. Ini kita ke keladi tato nih, Bang. Cakep nih keladi tato. Ini harga mulai dari 400 sampai 700. Oke, okay, yang 400 ribu yang mana dulu nih, Bang Riko? Oh, ini 400 ribu ya untuk keladi tato. Sampai ini 600. Oh, ini 600. Ini 500. Oh, ini 500. Sampai ini 700. Oh, yang udah agak besar ini ya. Ini besar sini cukup 700 ya, Bang ya. Tuh. Ini cakep keladi tato ini ya. Buat yang senang keladi. Lanjut kita ke samping sini dulu aja nih, Bang. Kita habisin ini ada dirawat dulu kali ya. Iya, ini kurang. Rawat. Ini ada Black Cardinal berapa, Bang? Black Cardinal 150 ribuan. 150 ribuan ya untuk pillow Black Cardinal. Nah, kalau ini? Ini Black Beauty 150. 150 ribu ya. Ini teman-teman, karena beliau ini juga terkenal sama koleksi kuping gajah anthurium. Kita mulai dari mana dulu nih, Bang Riko? Dari sini aja. Ini apa? Ini silangan Dorayaki. Dorayaki ya. Berapa itu, Bang Riko? Ini 700. 700 ribu ya untuk Dorayaki itu, teman-teman. Tapi cakep ini.
Itu draki mangkok gitu ya. Iya. Tuh cakep. Ini juga cakep. Ini cakep-cakep kok enggak jama ya. Iya. Berapa ini mahal kok? Ini 1,3. 1.300.000 iya. Ya tuh. Cakep. Ini emang jadinya begini ya, ngelingkar gini. Iya, ya? Ngelingkar. Oh, tebel. Tebel ya. Ini cakep ya. Ini anakannya banyak. Uh-uh. Oke, lanjut. Ini cakep-cakep loh. Berapa ini, Bang? Ini Silver Blast X Dorayaki juga. Silver Blast X Dorayaki tapi rimbun banget ya. Banget. Berapa itu, Bang Riko? Ini dia 1,3. 1.300.000 ya. Oke, di belakangnya apa lagi ini? Ini silangan palpi. Silangan papilaminum. Ya, Magni X Papi. Oke, Magnificum X Papilaminum. Berapa ini, Bang Riko? Ini 1,4. 1.400.000 ya. Oke. Tuh, teman-teman. Oke, lanjut ke sampingnya. Ini apa? Papilaminum juga iya, ini. Iya, si hybridnya. Hybrid ya, berapa, iya. Bang? Ini 400.000-an. 400.000-an ya. Itu sama ya. Rata semua. Iya. Oke, 400.000-an. 400.000 ya. Iya. Ini tarantula yang ori nih. Berapa, Bang? Ini 700. Berapa? 700.000. 700.000 ya. Iya. Tuh, ada tarantula, udah gede banget. Itu cukup 700.000. Dan tidak ada daun cacat saya liatin, teman-teman. Ini cakep juga. Berapa ini, Bang? Ini 600. 600.000 ya. Kita habisin kuping gajah dulu, Bang. Ini apa lagi? Oh, sama ya, 400. Ini tarantula. Ini 800 sudah ada manggar ya, 2. Oh, tuh teman-teman, ih rimbun tuh asli cakep. Nah, tuh kan kok diputer-puter kelihatan rimbunnya. Tuh 800.000 ya. Cakep. Ih, cakep. Rawatnya juga gampang. Ini apa lagi, Bang? Ini dorayaki juga hybrid. Dorayaki hybrid ya. Iya. Nih, tulangnya dia tebel ya. Iya. Urat daunnya. Berapa itu, Bang? 900. 900.000 ya. Iya. Nah ini cakep Dorayaki Mangkok Silver. Nah ya kan cakep itu asli cakep. Berapa Bang Riko? Ini di 1,5. 1.500.000 ya untuk Dorayaki Silver tuh teman-teman. Buat yang pengen udah langsung siap pajang karena udah jadi itu. Lanjut. Apa itu? Ini silver juga. Silver tulang. Juga ya. Itu berapa? Ini 900. 900.000 ya. Oke. Ini 300. Oh, ini yang 300. Iya. Kita ke tarantula. Ini kan ada yang besar, kecil, apa sama aja? Ini sama aja 400-an. 400.000? Iya. Yeah. Serius? Iya. Yeah. Wow, nih teman-teman, ini ada kayak penghabisan stok tarantula di Bang Riko itu cukup 400.000. Ini salah satu contohnya tuh. Tuh. Tuh, nggak ada daun cacat, nggak ada daun sobek. Ini juga, ini malah lebih rimbun ini. Ini beda ini. Ini berapa? Ini kancing merah 1,3. Oh ini yang, oh iya ini kancing merah ya, ada merah di sini ya. Ini 1.300.000 ya. Iya. Tuh cakep asli. Yang ini? Yang ini beda ini. Berapa? Satu. Ini 600. Oh ini 600 ya, iya. Tuh tarantula. Yang di samping Marco. Ini? Oh ini yang 600. Oh ini yang 400. Oh ini 400. Ini 600. Soalnya lebih gede ya, lebih gede banget soalnya. Oke lanjut. Ini cakep nih, Mariko. Coba bisa diangkat, Bang. Nah tuh. Nah ya kan cakep. Bisa dimiringin ke saya, Bang. Nah ya kan. Berapa itu, Bang Riko? Ini di angka 2 juta. 2 juta ya. Itu apa namanya? Ini silangan juga silangan ya. Silangan produktil. Produktil ya. Ini, tuh. Ini do, apa? 2 jutaan ya. Tarantula, ya. Oh, tarantula X Pterodactyl ya. Oke. Lanjut Bang Riko. Ini juga sama. Kalau itu berapa? Ini 900. 900.000 ya untuk tarantula X Pterodactyl. Ini? Ini sama. Berapa harganya? Ini di angka 1,3. 1.300.000 ya. Oke, kita ke bawah. Kalau ini Green Emerald nih, Bang. Green Emerald itu ada yang 80, ada yang 100.000. Oh, 80 sampai 100.000 ya. Kita ke bawah dulu sebelum ke kuping gajah lagi. Ini apa? Golden. Caramel Golden. Golden ya. Ya, ini 1,5 yang besar. Ini 1.500 ya. Tuh, udah gede banget daunnya. Ini 1,2. Oh, ini 1.200. Kalau teman-teman mau Xanthosoma yang udah rimbun ada nih. Berapa ini, Marco? Ini 300. Ini 300 ya. Iya. Tuh. Yakin ya 300 ya, Bang ya? 300. Oke, kalau yang ini? Sama, yang besar juga 300. Oh, sama aja ya. 3 daun juga 300 ya, tapi ini daunnya gede banget. Oke, lanjut ke sana, Bang. Kita lanjut ke situ. Itu cebu blue F1 bukan? Iya, F1. Ini teman-teman ada cebu blue Epiphrenum F1 berapa, Bang? Ini 500. 500.000 ya? Iya.
Nah ini teman-teman, ada yang kemarin juga sempat viral di channel saya. Ada, aduh cakepnya. Ini ada Jerry Horn. Nah, gede banget, asli cakep. Itu berapa Bang Riko dilepasnya? 2 juta ya untuk Jerry Horn tuh. Nah, tuh kan tuh. Cuma ada berapa stok Bang Riko? Terbatas ya? Iya, terbatas. Ini juga termasuk agak sedikit rare ya. Itu cukup 2 juta ya, Bang ya? Iya. Tuh, dia bisa dicacah. Dia nggak usah nunggu lama, siap dipajang. Cakep ya asli Jerry Horn. Lanjut. Nah, ini kuping gajah pojokan gede banget, berapa Bang? Itu 500. 500.000 ya? Iya. 500.000 tuh teman-teman. Apa yang kecil-kecil Bang, coba yang mana bebas. Ini beda juga nih, hybridan. Oh ini hybridan ya? Iya, 350.000 ya. Yang ini? Yang ini 150. 150.000 ya. Ini 150 tarantula. Oh, nih teman-teman ada tarantula ekonomis itu cukup 150.000-an ya tuh. Ya. Ini rata semua ya? Iya. Rata semua cukup 150.000. Ini jual enggak monstera? Iya. Berapa? 200. 200.000 ya, iya, untuk monstera tuh teman-teman. Nah, kalau itu tetrasperma? Ini 250. Oh, tuh tetrasperma ada juga 250.000. Ini yang 500. Oh, ini yang 500 ini. Ya, udah tinggi banget ya, bisa dicacah. Hmm. Oke, lanjut kita ke sini nih, Bang. Kalau kayak ini banyak sih yang macam-macam begitu, cuma nggak mungkin satu-satu ya, Bang ya. Itu banyak banget ada apa sih tuh? Itu. Gosmin. Gosmin ya berapa itu, Bang? 150. 150.000-an ya. Nanti tinggal ini aja, japri aja. Kali Kalatea itu banyak. Lanjut Bang, kita ke sini aja nih. Ini ada, nah gede banget, asli cakep. Berapa itu Bang kuping gajah? 500. Kuping gajah apa sih itu? Batang kotak. Batang kotak ya. Itu berapa? 500.000 ya. Iya. Oke, lanjut ke bawahnya. 300-an. 300.000 ya. Iya. Hujan. Iya. Silver blast 300.000. Ini rata? Rata. Semuanya? Iya. Ini kan lebih gede. Iya, sama. Sama ya, 300.000 ya. Oke. Kita ke samping ada batang kotak tapi gede, asli gede banget. Nah tuh kan, ini gedenya cakep sih. Mas Raya bu, iya. Masa sih? Iya. Ini gede banget loh itu, tinggal siap pajang. Nah kalau yang agak kecilan nih Bang? Ini ada manggar ini, 250. 250.000 ya, oke. Ini sama. Ini sama, 250.000 ya. Oke, yang kecil-kecil dulu nih Bang. Ini 150. 150.000 ya. Jenis. Yang ini juga sama. 150.000 ya. Nah, ini teman-teman di Bang Riko ada bilite yang kemarin juga banyak yang nyari ukuran segini, berapa Bang Riko? Yang ini dulu nih. Yang ini 1,4. 1.400.000 ya, coba bisa diangkat Bang. Nah, tuh kan. Tuh cakep. Itu cukup 1.400.000 ya Bang ya. Tapi kalau mau lebih besar lagi ada sih. Nah. Nah, ya kan cakep. Berapa, Bang? 1.600.000 ya, Bang ya. Tuh, siapa cepat dia dapat, teman-teman ya, untuk bilite ya. Mumpung agak lebih miring harganya dibanding dulu. Lanjut kita kembali ke kuping gajah nih, teman-teman. Ini kuping gajah apa? Ini kalong verde. Kalong verde ya, coba diangkat, Bang. Mohon maaf biar kelihatan. Kalau nggak diangkat tuh nggak kelihatan besar kecilnya. Berapa itu, Bang? Cakep. Ini 250. 250.000 ya. Yang ini? Ini 300. 300.000 ya. Karena rumpun. Tapi kok rimbun banget. Iya. Eh, masa sih berapa 300.000 ya? Iya. Tuh teman-teman 300.000, banyak stoknya. Lanjut kita ke pilo total, bisa diangkat Bang? Ini 600. Tuh teman-teman ada pilo dendron red wicks total itu cukup 600.000 ya tuh. Siap dipajang. Yang ono sama? Sama. Oh 600.000 ya. Ini apa? Mayoi. Mayoi ya. Berapa mayoi itu? 150. 150.000 ya untuk pilo mayoi. Ini sama ya? Iya. 150.000. Kita lanjut ke koleksi yang terakhir, keladi nih. Oke, keladi mana dulu Bang Riko, bebas terserah. Keladi kisaran aja ya. Oke, kisaran. Berapa? Mulai dari 100.000 sampai 300.000. 100.000 sampai 300.000 ya. Nanti dipilih-pilih aja. Tuh, teman-teman, berarti kisarannya 100.000 sampai 300.000. Ini cakep nih. Ini berapa? 300 ya? Iya. 100 tuh. Keladi. Kalau ini? Itu 200. 200. Yang ini? Itu 350. 350.000 ya. Yang ini? Itu 300. 300. Yang ini? 200. Ini 200 nih teman-teman nih, cakep nih. Tuh. Oke, lanjut ini. Itu 300. 300. Namanya kita nggak tahu teman-teman, mari langsung aja harganya ini berapa? Ini 250.000 baret cepet. 100 ya untuk tadi baret.
cakep juga nih, berapa? Itu 150. 150.000. Ini 100. Ini 100. Ini cakep nih. Ini 250. 250.000 ya. Ini 200. 200. Ini 200. 200 ya. Kalau teman-teman nanti ada tanaman yang terlewatkan, saya banyak nih kayak tapal kuda ya kan. Ada apa itu? Kalatea, macam-macam sih, di bawahnya tuh ada bibitan-bibitan teman-teman ya. Nanti tinggal tanya aja atau minta dicarikan tanaman bisa ya Bang ya. Iya, gitu. Soalnya ini udah mulai hujan turun ya. Oke Bang Riko, sekali lagi ini di mana alamatnya? Di Kampung Kali Putih. Uh-uh. RT 01 RW 03 Desa Citayam Kecamatan Tanjurhalang. Patokannya kalau mau kesini ke mas, kalau dari Jakarta apa dari mana, Masjid Al Hidayah Arko. Masjid Al Hidayah Arko atau lebih gampangnya seperti yang sudah-sudah. Iya. Lihat di kolom deskripsi teman-teman ada mapsnya, itu klik aja di bagian judul video. Untuk online bisa lewat Tokopedia sama WA langsung ya Bang ya. Oke Bang Riko, sekali lagi makasih atas waktunya. Semoga laris, lancar dan juga berkah ya Bang ya. Atau teman-teman ini terakhir nanti bisa minta tanaman apa dicarikan bisa ya Bang ya? Bisa. Bisa ya, karena Bang Riko ini juga salah satu pelapak yang hobi ngebolang. Oke Bang, thank you ya Bang ya. Makasih, saya pamit ya Bang. Oke, bye.